Dan kau adalah suatu karunia untuk sajaga. Abnormal lagi, cari-cari janda lagi. Mbak, permisi mbak. Lihat ini nggak tadi mbak, apa namanya, uang saya jatuh nggak tadi di sini? Hah? Coba berdiri dulu mbak, mohon maaf mbak ya. Mohon maaf sekali ini. Nggak ada ya? Soalnya uang aku jatuh tadi 2.000 kak, buat bayar parkir. Oh nggak ada. Ya tadi aku di sini duduknya mbak. Hah? Nggak ada ya? Atau mbak kantungin kali? Bukan nuduh mbak, bukan nuduh, bukan. Soalnya aku ini gak ada bayar parkir mbak. Tapi itu penting bagi saya mbak, 2.000 itu gak ada buat bayar parkir gitu mbak. Ganti gitu. Hah? Biar ada buat bayar parkir. Tapi aku gak minta-minta orangnya mbak. Oh. Gak ada. Gak ada. Gimana ini sekarang mbak? Terus aku bayar parkir pakai apa? Gak bisa aku keluar dari sini kalau gak ada uang 2.000 mbak. Enggak, aku gak minta mbak. Aku gak minta. Aduh, gimana ini sekarang ini? Ya udah, mbak. Kalau gitu, mbak, aku nggak minta ini ya. Aku mau izin ngamen aja caranya gitu, boleh nggak? Hah? Gak usah, nggak usah. Suara aku terdengar di dunia, kata ibu aku lo. Hah? Udah, aku duduk di sini aja, mbak. Boleh kan? Hah? Sampai aku dikasih ngamen baru aku pergi mbak. Soalnya aku gak ada uang buat bayar parkir gitu mbak. Mbak, mbak, itu harganya berapa? Hah? Boleh ngutang gak di sini? Di kampung saya 10 tahun aku ngutang kopi, ngutang rokok dikasih. Hah? Beda. Di sini nggak boleh ngutang gitu. Enggak. Hah? Enggak. Ya udah, boleh minta dikit nggak haus soalnya gitu. Oh nggak boleh. Pelit banget sih. Atau nggak belinya aku satu kak? Hah? Belinya aku satu, pengen minum. Mbak, mbak. Hah? Oh, lagi sibuk orang-orang itu. Gak boleh? Enggak. Hah? Itu gak boleh? Enggak. Kenapa gak boleh? Sendiri aja. Gak uang akunya. Itu. Pelit banget sih jadi cewek. Percuma cantik kalau pelit mbak. Iya. Aku bilangin ke ibu aku kamu. Ada cewek pelit nih bu, saya bilang gitu. Ada cewek pelit. Suka suami orang, saya bilang kan, saya lapor ke ibu saya, mau nggak? Atau aku teleponin ibu aku nih. Oh, kakek aku. Halo kek. Hah? Ini sama pembantu aku kek, iya. Si Juminten itu kek, iya, ini deket aku kek, iya. Iya, genit banget kek. Dia itu mau cium-cium aku, dia mau peluk-peluk aku kek. Iya. Sekarang kek tahu kek. Sekarang rebut suami orang kek, begitu kek. Gak tahu malu. Iya kek, iya. Mbak. Kakek aku mau ngomong sama kamu. Hah? Mau dipecat enggak? Iya kayak ini ya, lagi buatin aku kopi kayak iya. Iya kayak. Iya sudah kayak iya sehat-sehat kayak iya. Asik. Ya kayak. Gitu salah gini, salah terus yang benar kayak gimana sih cewek-cewek ini? Kak. Jomblo kan? Hah? Punya pacar? Iya.
bangga kali punya pacar. Baru pacar aku aja 7, mantan aku enggak bangga, Kak. Hah? Pasti pacar kamu suami orang, kan? Hati-hati ya kalau ngomong. Karena aku cuma nanya, kan kamu suami melotot-melotot kayak gitu, kayak biasa aja kali. Iya, kan? Hmm? Ya. Kan aku cuma nanya, Kak. Apa salahnya aku bertanya? Pendak. Ngapain main HP? Padahal itu HP-nya itu nggak ada chat-nya gitu. cewek. Nggak ada apa-apa main HP. Aduh. Semuanya tangan di atas semuanya. Kak. Cuma manggil doang. Apa salahnya aku manggil kamu, Kak? Cuma manggil doang, salah gitu. Nih. Kak. Apaan sih? Aku mau kasih mas batangan dong, enggak? Enggak. Hah? Enggak. Dari Mesir? Enggak. Hah? Hah? Mau enggak? Enggak. Hah? Enggak mau. Yang buat ini dulu nih, kakek kamu dari Mesir? Enggak. Oh, kamu gak kenal kakek kamu ya? Tapi akunya ini gak bisa diam orangnya, terus gimana, Kak? Hah? Kak? Enggak, aku cuma manggil orang-orang di depan. Mbak. Oh, Mbak. Aduh. Ini mau nih enggak? Hah? Mbak. Bisa diam enggak sih? Ganggu orang banget sih. Halo sayang. Nope. Hah? Kenapa sayang, kenapa? Ini lagi di apartemen, iya, sama sekretaris aku itu loh. Iya, sekretaris aku yang janda itu sayang. Iya, ini dekat aku tempatnya. Iya, lagi minum es gitu sayang. Iya. Di salon. Ngapain siang-siang di salon sayang? Hah? Cocok bulu ketek. Ada-ada aja sayang ini. Masa siang-siang kayak gini sayang. Ih, putus. Oh ya udah, kalau kamu putus juga enggak apa-apa sayang. Iya. Balikin itu apa yang aku kasih itu ke kamu. Aku kasih kamu itu uang 2 miliar, balikin ke semua. Aku kasih kamu itu mobil, balikin. HP balikin semua. Oke? Balikin ke semua pokoknya. Iya. Ya enggak apa-apa kalau kamu putus juga enggak apa-apa, yang penting kamu itu balikin semua apa yang aku kasih itu. Iya. Udah diputusin kayak gini. Kenapa orang-orang ini enggak betah pacaran sama aku ya? Ya enggak tahu. Aku itu orangnya setia loh. Setia, setiap lingkungan ada gitu maksudnya. Iya. Kak. Jadi pacar aku aja ya. Hah? Ntar aku kasih 2 miliar. Ya. Klebek sekali. Buat bayar parkir aja nggak ada katanya. Ngeredek sekali kakaknya ya. Aduh. Kak, kan aku nggak punya cash kayak ini. Semuanya ada di kartu debit gitu, Kak. Sombong amat. Kak. Aduh. Aku mau nyanyi aja lah. Kak, mau ngamen gitu buat bayar parkir ntar? Enggak. Aku nggak ada buat bayar parkir, Mbak. Apa sih? Suaranya juga nggak bagus sekali. Kan kamu belum dengar suara aku. Suara aku itu ya termerdu di Indonesia, Kak. Iya. Ah, tidak ada dan tidak mungkin, Kak. Buat bayar aku 2.000 ya.
ya. Mbak, aku numpang ngamen, Mbak. Mbak. Numpang ngamen. Serah. Tapi kasih aku ntar 2.000, Kak, ya. 2.000. Ya, siap. Gitu dong, Kak, gak usah marah-marah. Dari tadi aja izinin aku ngamen di sini. Buat menghibur orang yang lagi galau seperti kamu, kan? Aku tahu kok kamu itu lagi galau sebenarnya begitu. Iya, kan? Hah? Bukan sok tahu. Tad dulu, aku panggil anak buahku dulu. Radar. Come here. Come here, Radar. Capek. Hah? Iya. Semangat kerjanya ya. Iya. Ya. Demi masa depan. Iya. Ya. Sini bentar. Kak. Ini cucu Firaun, Kak. Tawa lagi. Semangat. Iya, ya. Ngomong. Malu. Oh, malu. Ya udah, semangat kerjanya. Ya, kasih. Ya, tuh. Eh, Lid. Anak buah aku. Bagus banget orang lagi kerja. Yang punya kafe ini kakek aku namanya Sugianto, orang Jepang, tahu? Enggak mungkin. Aduh, ya udah aku mau nyanyi aja dah. Pusing aku dengarnya. Lebih baik aku nyanyi aja di sini. Kasih 2.000 ya. Oke. Okay. Suara aku termerdu bilang jelek, belum aja kamu dengar suara aku. Ntar kalau kamu baper aku gak mau tanggung jawab lo. Hati-hati kalau kamu baper ya, Kak, ya. Hmm? Oh, gak mungkin, sep. Nyanyi aja dulu. Semuanya yang mau ikut nyanyi silahkan ikut nyanyi. Yang di depan, yang di samping, yang di depan, yang di belakang. Asik musiknya ini, Kak. Asik banget. Kak, jangan baper ya. Ya. Asik banget. So capek lah tebong. Ngamli pong pleng tong. Wah, yak, yak. Asik. Ngamli pong pleng tong kok semuanya. Ngamli komplet ngamli. Misu misi ngungkung tay. Ngamli komplet. Ayo semuanya. Yang di samping, yang di depan, yang di belakang. Ikutan nyanyi. Kak, ikut aja, Kak. Kenapa geleng-geleng kepala? Suara kamu gede banget sih. Ganggu tuh gak sih? Orang lebih. Orang aja ketawa di situ. Hah? Masih 2.000. Hah? Lanjut enggak? Aku bilangin ke ibu aku, soalnya suara aku temerdu dunia, kata ibu aku. Kak, mana 2.000-nya? Enggak. Tadi mau ngasih, tadi sekarang enggak katanya. Parah. Gak bisa dong, gak gitu, Kak. Gak bisa aku pergi dari sini. Karena aku di sini itu ada tugas, Kak, gitu, Kak. Iya. Nah, lagi ya. Ngapain kasih sama orang lain? Karena nggak bagus suaranya. Siap. Sa'uqabilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni. Na.
تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم عني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم. أتيتك يا خالقي باقيا ودمع العسى كل حين يزيد، فقد قلت في الأيلة تقنت وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت من تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Agus. Oh bagus, tadi bilang jelek suara aku. Iya. Hah? Iya, tadi mungkin jelek emang, tapi sekarang bagus. Dari bagus dari mananya, Kak? Suaranya, Masya Allah ya. Masya Allah. Enggak terlalu dengar akunya, soalnya agak-agak ribut di sini gitu, Kak. Izin enggak? Suara kamu bagus banget. Oh, boleh enggak duduk di depan sebentar? Mau ngobrol aja gitu, kalau diizinin. Boleh. Diizinin? Boleh. Oh. Kenapa enggak tadi-tadi aja Kakak izinin aku duduk di depan gitu kan? Maaf ya. Ah iya, santai aja Kak. Bisa, ah, bisa Kak. Eh? Ah iya Kak. Eh. Iya. Di mana Kak? Sini aja. Di sini mana? Sini. Di mana? Di sini. Tapi aku enggak mau di sini Kak. Semuanya di mana? Pelaminan aja gitu. Sasih sayang kok tetap dengan sasih cintaku, tetap dengan sa, cukup dengar sa.
Tadi kenapa aku nggak dengar kak? Agus, oh bagus. Terus tadi yang awal itu emang nggak bagus kak? Iya nggak bagus, jujur nggak bagus. Oh, lebih baik jujur gitu ya, jujur nggak bagus gitu. Padahal kata ibu aku tuh suara merdu di dunia katanya begitu kak. Jauh ya? Suka, emang suka dengar-dengar sholatnya gitu. Iya suka banget. Oh suka banget. Ah, suka dengar selawatnya. Masya Allah. Santai aja kok, santai aja lah kak. Oh iya, emang aku orangnya ngeselin atau gimana sih? Iya sih, jujur. Apa? Ngeselin tadi. Ngeselin banget? Iya. Banget-banget gitu? Iya, banget. Sampai kamu kesel sama aku gitu? Iya. Hah? Iya. Ya, emang gitu kak. Aku itu orangnya ngeselin kak, tapi lama-lama ngangen juga gitu. Oh iya, BTW namanya siapa kalau boleh tahu kak? Aku menjaga kehormatan kamu. Siapa namanya? Mona. Mona. Oh, Mona. Mona. Ya, bagus sekali kamu. Emang gitu cewek enggak peka-peka aja. Dia aja yang mau ditanya. Kita enggak pernah ditanya sebagai cowok ya. Eh, aduh. Oh, iya. Nama namanya siapa? Abdi. 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 Iya. Siapa? Cinta Sahara, kau untuk di sini, temani seperti dulu lagi. Sio sayang, setra bisa jalani hati. Gimana perasaan kamu tadi pas dengar solawat gitu? Terus? Menghilang kita kepada? Masya Allah. Oh, tapi mohon maaf sih kalau aku orangnya ngeselin gitu. Emang gini lah pribadi aku kak gitu. Tapi insya Allah kalau hati aku baik kok, nggak jahat kok kak. Ya. Semoga. Tapi BTW kami itu sebenarnya ramah banget sebenarnya orangnya. Tapi kenapa aku tadi nggak baik-baik aja gitu samperin kamu gitu ya, kalau mau minta kenalan gitu dengan cara yang bagus gitu, daripada kayak ngeselin dari awal tadi gitu loh maksud aku. Sebenarnya kami itu ramah orangnya gitu, asik juga diajak ngobrolnya. Kamu ini asli orang sini atau mana? Asli orang sini kalau kami. Oh. Tapi orang tua bapak Jawa. Jawa. Aku juga ke Jawa. Iya, aku asli, bukan asli sini juga sih, tapi aku itu Jawa Barat sebenarnya. Jawa Barat, saya itu Bogor, orang Sunda saya. Sunda, tapi bukan AA kali. AA, kalau cewek kan teteh gitu. Tapi aku udah lama di sini sih, kerja di sini, di Lombok gitu kak. Jadi aku udah 7 tahun di sini. Jauh dari keluarga juga gitu. Aku merantau di sini demi orang tua aku. Juga. Ya harus gitu, sebagai cowok itu harus tanggung jawab pada orang tua. Belajar tanggung jawab dari sekarang gitu. Jadinya kan kalau udah nikah itu gampang, kita udah tahu lah gimana rasa tanggung jawab itu. Tapi boleh enggak kalau aku nyanyi sekali lagi gitu? Boleh dong. Boleh. Iya, kebetulan aku lagi rindu sama ibu gitu. Aku mau nyanyi syair tentang ibu gitu kak, untuk melepas rindu aja. Karena ibu aku itu nggak pernah ini kak, apa nggak bisa main HP gitu. Kalau nelfon aja, telepon biasa aja, nggak pernah apa video call gitu. Biasalah orang awam, orang-orang tua zaman dulu kan. Semoga ibu kita sehat-sehat selalu kak ya. Kakak orang tua masih ada? Alhamdulillah. Tinggal sama ibu bapak. Masya Allah. Kalau saya mah udah 7 tahun kak, belum pernah pulang aku. Belum. Punya adik? Saya anak bungsu. Sama
sama dong, jangan-jangan jodoh. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta. Asik, asik. Siap-siap. Izin aku nyanyi ya. Nah, kita berdoa aja lah. Semoga orang tua kita itu sehat-sehat, semoga dipanjangkan umurnya, semoga kita ini bisa menjadi anak yang soleh-soleha, bisa bikin orang tua kita bangga, bisa membahagiakan beliau. خير هذا خيرها في ذنبي وعايش فيه. أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أول حياة وهم حمي خير هذا خيرها في ذنبي وعايش فيه. عامل لها تمثال اللي طيب قلبها فعل هيال. عامل لها تمثال اللي طيب واللي طابت واللي رابط واللي شلت حمل جبال. عامل لها تمثال اللي طيب قلبها فعل هيال. عامل لها تمثال اللي طابط واللي رابط واللي شلت حمل جبال. أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أول حياة وهم حمي اللي كتر خير هذا خيرها في ذنبي وعايش فيه. أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حب من أول حياة وهم حمي خير هذا خيرها في ذنبي وعايش فيه. ما شاء الله terlalu ما شاء الله buat aku yang salah. Jadinya sama kami ini. Kami ini orangnya ramah, baik gitu. Sedangkan aku dari tadi itu enggak sopan sama kamu gitu. Oh, gitu asik aslinya gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu juga sih. Kamu kuliah atau kerja atau apa di sini? Kamu kerja. Oh, kerja.
Udah berapa lama kerjanya? Pindah-pindah sih, tapi yang sekarang baru mau 1 tahun. Oh, kalau boleh tahu kerja di? Di Semansa. Apa itu? SMA 1 Mataram. Sebagai? Gawai. Guru? Enggak. Terus? Udah. Gawai apa? Oh, itu Uber ya, termasuk itu ya guru tuh ya? Enggak sih? Beda? Gawai aja. Oh, gitu. Oh, kamu di SMA 1 Mataram. Tapi aku boleh ini enggak minta sesuatu sama kamu? Ya, boleh enggak kalau kami itu bulan depan enggak usah kerja lagi? Kenapa? Hah? Kenapa? Kan udah ada aku yang nakain kamu. Titipkan dia, kau janji jangan suka dia. Bahagiakan dia, Satra mau lihat air mata. Oh, kamu di SMA 1 Mataram. Umur berapa sekarang? Umur 21. Oh, masih muda banget. 21, ya Allah, masih muda. Kamu ya terlihat tua ya? Enggak, cuma heran aja loh, kamu ini masih muda. Bisa pernah bekerja mandiri walaupun cewek gitu. Enggak. Kuliah, kerja ya? Enggak juga. Terus? Kuliah enggak, kerja enggak, gitu kan. Ya, lagi cari-cari kerja aja gitu kan. Soalnya kemarin aku resign gitu dari kerjaan. Gitu loh. Maksudnya cari yang lebih baik aja lah. Sebenarnya lagi masukin lamaran juga sekarang ini kan. Gitu. Aku juga mau masukin berkas gitu. Ya ngelamar lah, masukin berkas ke kantor KUA juga gitu. Eh, menikah? Ya, sama kamu. Tak pernah ku rasakan rasa yang telah lama hilang. Bisa aja. Tapi ya suka kan kamu denger-denger selawat-selawat gitu. Suka ya. Sering sih kalau kita nggak ada sesuatu yang kamu sering dengar itu salat apa biasanya? Sebutin aja apa gitu. Kamu sering? Nggak tahu judulnya tapi ya. Sering langsung aja putar gitu. Liriknya apa? Coba sedikit. Dari kamu aja lah. Apa gitu? Nggak usah nyanyi. Liriknya aja apa liriknya coba? Liriknya dikit dari kamu yang sering didengar. Malu. Kamu aja yang bagus sarannya. Enggak lah, karena aku lagi belajar juga gitu kak. Belajar. Tapi baru belajar udah bagus. Aku yang belajar di kakak. Apa? Aku yang belajar di kakak. Kamu yang belajar di aku. Ada syaratnya lah. Syaratnya kamu itu jadi harus jadi mamumku dulu gitu. Nah, tapi boleh nggak kalau maksudnya kan apa mau? Tadarus sedikit gitu di sini, boleh? Boleh. Nah, tapi bukan saya mau sombong, tapi untuk saling mengingatkan saja gitu. Sedikit aja tapi ya. Surat favorit? Candu gitu ya. Surat apa? Surat Al-Mulk. Ya. Sedikit aja ya. Soalnya aku tuh udah sekarang udah sering lupa gitu kak. Mungkin kebanyakan maksiat misalnya, kebanyakan dosa. Tapi sedikit aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات
طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Pantes nggak kalau jadi imam-imam masjid gitu? Jadi imam kamu cocok nggak? Tapi boleh enggak kita berteman sebelum aku pergi? Boleh. Ya, minta IG. Kalau WA akan privasi gitu ya. Mungkin kamu ada privasi sama kamu mungkin punya cowok gitu. Lebih dari segalanya genggam sapu tangan cowok sayang pun jalani. Oh iya, di fallback ya. Ya, semoga kita bisa bertemu, sharing-sharing ya. Oke? Hah? Lanjut apa? Oh iya, aku temenin aja lah sebentar. Aku mau, ntar tapi bentar dulu ya, aku mau order minuman dulu ya. Tunggu bentar di sini ya. Ya? Ntar aku ngobrol lagi sama kamu. Titip ini ya. Ini ya. Ini juga tahu enggak gadein kok. Enggak usah digadein. Titip dari.